hukum, syarat undang-undang. Nah, kalau kita lihat syarat undang-undang, tersangka yang dapat ditahan adalah tersangka yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Terkecuali di bawah 5 tahun, tapi termasuk pengecualian. Misalnya, tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan, itu ancaman hukumannya maksimal 4 tahun. Tapi dapat ditahan. Nah, apalagi 340 dan 338 itu ancaman hukumannya mati seumur hidup 20 tahun. Ya jelas sangat memenuhi syarat. Kemudian syarat berikutnya bahwa dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri. Terus dikhawatirkan tersangka akan mengulangi perbuatannya. Terus dikhawatirkan tersangka akan mempersulit jalannya pemeriksaan, misalnya dengan merusak TKP. Nah, ini terbukti TKP dirusak, menghilangkan barang bukti, ini sudah terbukti. Nah, itu dari syarat-syarat itu sudah terpenuhi semua. Nah, satu lagi persyaratannya adalah bahwa tersangka harus dalam keadaan sehat. Nah, mungkin saya tidak tahu ya, karena saya bukan penyidiknya, kenapa tidak ditahan. Mungkin ada pertimbangan lain, yaitu ada surat tidak sehat. Tapi itu pun tidak bisa terus-menerus. Kenapa tidak bisa terus-menerus? Nantinya penyidik Polri akan memakai second opinion, yaitu apa betul dia tidak sehat dengan menggunakan dokternya Polri. Karena Polri kan punya kedokteran. Nah, dan juga saya yakin bahwa penyidik Polri ingin supaya dia ditahan. Kenapa? Karena Polri memproses perkara ini ingin cepat gitu. Sebab 4 berkas sudah jadi, sudah dikirim tahap pertama ke jaksa penuntut umum. Nah, tinggal nunggu berkas putri gitu. Ini segera dikebut gitu. Segera dikebut. Nah, kalau dia tidak ditahan, maka pemrosesannya agak mengalami hambatan. Kenapa? Orang yang tidak ditahan kalau mau diproses kan harus dikirim surat panggilan dulu, misalnya untuk diperiksa besok hari ini sudah dikirim dan sebagainya. Tapi kalau ditahan, memeriksanya dengan sangat gampang gitu. Tinggal mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang tahanan atas izin dari atas permintaan dari penyidik kepada kepala ruang tahanan. Jadi cepat gitu. Jadi yakinlah bahwa penyidik Polri sangat berkeinginan untuk menahannya. Mungkin ada beberapa kendala terkait kesehatan dan sebagainya.